Okey, berjumpa lagi dalam YouTube channel RC bersama Black. Okey, baru beli barang daripada Shopee, barang baru sampai. Okey, part-part untuk HSP, gontor terus. Okey, ni part-part alloy dari China. Agak lambat jugalah sampai ya, dalam 2 minggu macam tu. Okey, mari kita tengok satu-satu. Comot. Oh, comot. Menarik color dia. Sangat menarik. Warna gold. Okay, sekarang ni barang-barang ni nak tukar ke Brontor yang saya beli baru-baru ni. Yalah, saya dua Okay, ni keretanya. Kereta ni semalam, pagi tadi main. Ada dah gasak, dah renjan. Lepas tu sap tengah dia patah pula. Aduh, masalah betul lah sap dia kat sini eh. Apa tas dia panggil sap ni, patah pula. Ni saya tunjuk sap dia. Nah, ni sap dia. Ni dia sapnya. Dia sepatutnya dia macam ni. Tapi tadi dah gasak. Daripada Shopee. Mungkin besok sampai kot, sebab dia local seller je. Patah. Hey, China. Kenapa ya? Okay, sekarang ni harap-harap sama lah sebab dia dengan salah pula. Okay, kita ambil ni. Okay, try tengok acukan sama ke tak. Okay, sama. Okay, kita tengok lain pula. Color dia menarik tu lah. Warna gold Warna gold. Okay, ni bagaimana ni, tak tahu. Tak apa. Ni bahagian sini. Bahagian sini ke? Betul ke? Ya, yeah, macam ni. Alright. Okay, nanti saya akan buat video lah pemasangannya. Nanti saya akan tunjuk macam mana. Sekarang ni banyak sangat part, so saya kena susun dulu. Tengok, sebab saya tak pernah buat buka rotor ni. Barai habis tak pernah buka. So saya kena banyak study slow-slow buat. Alright. Barang HSP ni, yang accessory ni, saya dah pasang sikit bahagian belakang. Nak pasang bahagian depan, punya malasnya. Betul lah, kereta macam ni memang banyak kerja lah nak buat. Leceh. Rasa macam nak upah orang ni buat. Tapi takpelah, kita pasang belakang pun okey lah kan. Belakang dah pasang. Tapi yang sober tak pasang lagi. Malas ni pasal. Oi, jenuh buat benda ni. Memang jenuh. Lepas tu tak tahulah, dia terlampau goyang-goyang. Dia tak berapa, apa orang kata, rapat lah dia punya setiap, dia punya angle. Okay, tak apa. Yang ni kita biar dulu. Spare part ni, accessory dia ni, kita tak pasang. Kita lenjan je dulu. Nanti apa-apa yang patah, kita tukar. Sekarang ni dah sampai, malas lah nak buat. Malam tadi pasang benda ni sampai penat je buatnya. Okay, betul-betul banyak kerja lah. Kereta design macam ni memang banyak kerja lah. Susah. Lagi okay roller. Okay, kita masa ni kita lenjan dulu. Kita lambung-lambung dengan kereta ni. Patah, baru kita tukar accessory ni. Okay. Okay, alright, let's go. Hari ni kita nak lenjan HSP ni, yang baru tukar metal kan, alloy. Okay, kita nak tengok berapa kali lambung dia boleh lambung. Wah, baby ni nak main juga ni. Okay, kita nak tengok berapa kali lambung dia boleh lambung. Okay, kita pasang bateri dia dulu. Tunjuk sini.
Tengok berapa kali lambung boleh. Si on. Okey, ngam. Follow lah pencet tu ke mana? Tak boleh fokus. Follow. Okey, kasi lambung. Fokus kereta. Ada fokus lah, kita nak. Kita dua kali ke apa? Fokus, dia kena buat manual. Kita kena pulak, gerak lah ikut kereta tu. Faham tak? Pilih. Pin dia pun hilang ni, belakang hilang. Okey, sekarang ni kita tengok apa problem dia. Okey, tayar right shaft dia patah. Okey. Patah. Patah. Shaft dia ada masih melekat lagi di tayar. Lepas tu apa lagi problem ni? Apa lagi problem ni? Maksudnya itu dia. Itu dia yang patah. So kita cuba baiki. Kita cuba baiki lah ya. Okay, lepas tu kita sambung balik. Saya buka dulu. Okay, saya ada spare part. Saya akan ganti balik. Okay, kita pasang balik. Bearing dia hilang. Bearing bahagian depan hilang.
Pak, tolong cari Pak bearing dia, Pak. Dekat tempat tadi, di landing patah tu. Dia bulat. Dekat ni. Ketuk situ pula dia. Bearing tak pasang lagi. Okay, sekarang kita dah tukar yang patah tu. Sekarang kita Ini balik.
sini tercabut pula duri hilang eh. Sat batang dia pun hilang. Okey. Dan ni tutup dulu. Hilang, lepas tu sap dia pun hilang. Kena cari balik kat tempat tu. Sekarang ni dia punya nak tak ada lah ya. Okay, sekarang batang ni jumpa. Tapi nak tak jumpa. So saya tak ada bawa spare part. So lepas tu bawa balik dia dulu. Kita bawa kat rumah. Then kita continue balik. Pasti test habis. Alright. Stay tuned.